aja buru buru. Komentarnya Pak, gimana Pak? Komentarnya Pak? Maknyus. Maknyus. Mantap. Betul. Tapi apa yang kita saksikan ini kan membanggakan ya. PMI Purna difasilitasi oleh Komunitas Keluarga Buruh Migran. Mereka berkumpul, kemudian apa yang mereka lakukan ini kan bentuk dari usaha produksi rumahan. Ini bagian dari pemberdayaan ekonomi yang memang dilakukan oleh pemerintah melalui BP2MI. Karena pelindungan kepada PMI itu pelindungan ekonomi, sosial, dan hukum. Bahkan pelindungan itu harus dilakukan sebelum mereka berangkat, saat berangkat, dan setelah mereka tidak lagi menjadi PMI atau apa yang disebut PMI Purna. Bahwa menjadi PMI karena kebutuhan ekonomi, ya, negara tentu tidak bisa melarang siapapun warga negaranya. Yang dilakukan adalah memfasilitasi. Tapi bagaimana melindungi mereka agar menjadi PMI sukses, berangkat ya sebagai migran, pulang sebagai juragan, itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga hal yang kita lakukan dari pemberdayaan adalah seperti usaha produksi rumahan seperti ini. Sehingga tidak boleh lagi ya, dan tidak ada lagi satu saat PMI yang menghadapi masalah, dan kalaupun menghadapi masalah tidak ada lagi yang tidak ya ditangani oleh pemerintah dan negara.